Inilah dia di kampung kami ya, kabut pemirsa. Jalan pun tengok terbasah. Jalan pun. Apa pun ter macam inilah hari itu kita pergi ke itu Pariban kan, guys. Tengok. Ini lagi turun lah. Tapi kita, kenapa sekarang terus sangat kabut ya? Memang bulan ini terus kabut kot. Tengoklah pemirsa. Mau tebut daun kan. Tengok. Jarak pandang pun terbatas pemirsa, tak boleh laju-laju. Sudah macam kameran Highland kan, guys? Iyalah. Tak boleh nampak jalan. Apa pun tak ada nampak. Di kamera nampak sikit clear pemirsa. Betul-betul tengok kalau memang ayo. Jarak pandang terbatas ini, kurangkan laju. Daripada kita 30 meter jauh tak ada nampak. Tak ada nampak, tengok. Biasa sana nampak bukit. Ini apa pun tak ada nampak. Sampingnya itu sungai pun tak ada nampak. Tengoklah pemirsa, sawit dah apa pun tak ada nampak. Teruk kali lah sayang. Mana lah. Tengok kereta baru nampak lah saya. Apa jadi dunia ya? Ini macam ya. Pernah kalian nampak movie Silent Hill pemirsa? Silent Hill. Ini macam lah kabut semua Silent Hill. Ini tadi beli ayam daging pemirsa, 1 kilo lebih hanya Rp27. Kalau beli daging ayam kampung tuh udah lebih 30 dekat 40 ini. Tapi ini kurang suka saya lah, masak kari tak sedap. Daging semua kan, sambal boleh lah. Saya ada nampak viral di TikTok pemirsa, ada pengobatan ibu Dayak katanya. Jadi di ibu Dayak ini dia itu ada, dulu saya ada kawan pemirsa, dia dari suku Dayak Kalimantan. Tapi yang saya tengok kan orang Dayak ini, orang Kalimantan ini kebanyakan macam Cina sih lebih kurang. Jadi yang saya tengok di TikTok, jadi dia ini boleh menyembuhkan penyakit yang macam udah bertahun-tahun pun tulang bengkok kah, terselius kah apa gitu. Udah gitu pemirsa, ada dua. Saya tengok dua akun lah, dua video dengan dua orang yang berbeda. Buat video yang katanya pengobatannya itu gagal. Dulu katanya ini tangannya akan sembuh. Tengok ini nggak sembuh, ini itu bla 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 katanya pemirsa. Dari situ saya pikir manusia ini memang kadang-kadang tak bersyukur tau. Sementara kita kadang-kadang berobat ke rumah sakit, bayar berpuluh-puluh juta. Udah gitu bukannya sembuh, ada yang malah malpraktek. Ada yang sampai meninggal dunia, nggak ada pula cakap apa-apa. Terus kata, terus meninggal. Kita tanya dokter, kata dokter ini begini, ini apa diterangkannya medis pun. Kita tak tahu, orang kita ini orang awam. Sebab itu begini, begitu, begini, begitu katanya udah kita boleh terima aja mati gitu. Sementara itu berobat kepada dia bukan dia minta bayaran, hanya bayar dia punya minyak seharga Rp30 saja kot. Udah gitu nggak sembuh total, komplain lagi gitu. Istilahnya menjatuhkan orang gitu. Kecuali kita udah bayar berpuluh juta, nggak sembuh, bolehlah. Ini dia pun tak minta bayaran. Itulah manusia, kadang-kadang memang banyak manusia yang nggak bersyukur. Ini saya mau goreng dulu pemirsa, tapi saya akan tambahkan garam dengan serbuk kunyit lah. Oke, ini saya tambahkan sedikit garam. Sebab kadang-kadang ayam daging nih dia ada bau sikit, so kita tambahkan serbuk kunyit lah. Kita udah tambahkan garam ya. Oke. Kita hidupkan api. Oke pemirsa, minyak kita ini udah cukup panas. Sekarang saya nak goreng lah. Start goreng ayamnya. Aduh. Ayam daging ini kena goreng kau-kau juga sikit ini kalau tak lembek sangat. Ini saya mau masak nasi kita pula. Kalau besar air ini saya tak masalah masak apa pun pemirsa. Senang basuh-basuh apa tuh. Nah, Dewa Patura Rasrina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat siang, apa kabar kalian semua pemirsa, adik? Hari ini saya masak bersama dengan suami saya, karena sudah pukul 12, belum siap masak.
Jadi saya berbagi tugas dengan my darling Singam. Because dia sudah tahu saya pun sudah penat. Tadi saya cakap, sayang, tolong saya masak. Dia terus pergi dapur. Begitu dong. Jadi tadi saya sudah siapkan ayam, sudah kita goreng. Ini dia. Itu ayam. Terus ini cabai rawit. Ini ada bawang merah, bawang putih. Satu biji bawang merah besar. 15 bawang putih yang sudah saya iris-iris, pemirsa. Dan ini saya akan blender bersamaan dengan... nih. Ada cili kering, tapi ini sama sekali tidak pedas. Ini hanya memberikan warna dan kepekatan kepada sambal kita. Biji pun saya sudah buang, jadi ini hanya warna. Ya kan, sayang mama? Ini sayang mama encem boy sudah bangun, sangat encem dia. Hai, sayang. Bye. Sekarang saya akan blender kita punya cili kering. Jangan pegang kita kamera kita, nakko. Saya akan tambahkan sedikit air. Ini Singam tengah goreng kerupuk. Kalau goreng kerupuk, Singam. Banyak itu. Sini. Ini itu saja. Tapi ya pakai apa ya? Oke, pemirsa, ini kita udah. Ini prio tengok macam mana kalau. Hitam ya. Jangan risau sebab tadi lepas goreng ayam, goreng kerupuk, jadinya ya begitu. Kita udah panaskan minyak, kita masukkan daun kari dengan serai. Askam dulu, nak. Ini kita masukkan bawang merah, bawang putih dengan sedikit alia ya. Oke ya, sekarang kita masukkan cili kisarnya, pemirsa. Right, pemirsa, ini kita masukkan garam. Tapi tadi kan ayamnya udah kita masukkan garam juga, ya kan? So, tak payah banyak sekali. Nanti garam dengan garam bercampur, jadi pula nanti air laut. Ini saya masukkan sedikit sos tomato, sebab saya tak letak tomat, ya. Jadi saya letak sos saja. Ini saya letak sos tiram. Kok banyak kali itu, Kak Sri? Enggak. Ini sih, tapi saya sudah masukkan air tadi. Ini sedikit lagi. Oke, pemirsa, ini bumbunya udah masak dong. Kita masukkan ayamnya. Oke, ini sambalnya udah mateng. Ini kita tutup api, udah mateng. Terus kita pindahkan ya. Ini piringnya ini kecil banget. Jadi gue ganti deh pakai piring yang lebih besar. Daripada nanti kita sendok ya kan, belepotan ke sana sini, bluber. Ini nah. Ini guys, kita punya sambal ayam guys. Sudah masak guys. Kenapa pula guys? Oke, pemirsa, ini dia lauk kita hari ini, pemirsa ya. Ada kerupuk, sambal ayam, terus ini bayam. Nah, inilah dia lauk kita ya, nakku. Lagi, kamu mau. Satu, kok. Aduh. Jangan gitu bikin aku. Pemirsa, mari makan semua ya. Makan langsung kan, Cun. Cepat makan semua. Kenapa buah? Rebusan Bapak Mini sama Cakap tak boleh makan kan, dia tak mau dengar. Nyamak, mau kami ini sambal. Dua cukup? Dua cukup. Mari pemirsa makan. Tahap apa saja, Madu? Sangat sedap, Bang. Bau dia saya tak suka. Bau kunyit mentah. Siapa masak? Makan tengok macam mana sedap. Kami tanak kuahnya. Tanak kuahnya? Kenapa kamu? Aduh, balik. Sudah kan? Nama ada pun, Ma. Ojo. Nama dia. Sedap lah, Pak. Jadi ya orang cakap buli apa? Busuk, tapi harus sedap.
Tak boleh bau ini kunyit mentah. Tapi sedap. Mapa pandai masak, pandai buat cumi. Kamu ngapun, tapi dia ada sedikit bau. Ini, nah. Nggak ada. Oke pemirsa, untuk hari ini itulah saja video kita ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.